Okay. Iya, maaf ya dok ya. Tadi dikasih ini, Mbak? Iya, plastik ya? Iya. Sebentar ya? Iya. Tadi aku dikasih elastik, bukan satu, bukan dua, tapi tiga. Tiga buah ini dipasang, pertama dari gigi kanan yang paling belakang atas ke gigi taring kanan yang bawah. Lalu yang kedua dipasang dari gigi seri kedua kanan yang atas ke gigi taring kiri yang bawah. Yang terakhir dari gigi seri kedua kiri yang atas ke gigi yang paling belakang di kiri bawah. Fungsi elastik ini sendiri untuk menarik. Nah, aku disuruh pakai 14 jam per harinya. Jadi kalau aku pakai untuk tidur sekitar 8 jam atau 6 jam, nanti setelah pagi sarapan itu terus dilepas dulu, nanti dipakai lagi gitu. Jadi totalnya per hari digunakan selama 14 jam. Rasanya kalau pas baru dipakai tuh nggak terlalu berasa kenapa-napa, tapi kalau udah 3 jam 4 jam ke depan itu udah luar biasa banget rasanya, kayak ketarik dan nyer-nyeran gitu loh. Dan ya syukurin aja, kan aku juga yang pengen behel gitu kan, jadi aku harus tahu konsekuensi dan ikutin alurnya. Oh ya, kalau aku setiap mau kontrol emang nggak pakai lipstick atau lip tint atau lip cream, cuma lip balm biar nggak kering gitu, karena nyampe sana juga bakal kehapus dan kalau aku malah takutnya belepotan gitu. Nah, terus aku juga setiap mau kontrol tuh makan dulu, karena aku nggak tahu setelah kontrol itu apakah ada perubahan-perubahan yang bikin nggak nyaman. Jadi kalau udah makan sebelumnya tuh kayak enak, perutnya tuh nggak kosong. Terus nanti kan bakal ada rasa-rasa nyeri setelah kontrol tuh, jadi ya mending makan dulu sebelum kontrol. Oh iya, bulan ini aku udah 2 tahun 11 bulan pakai behel. Jadi nanti Agustus 2020 tuh tepat 3 tahun aku menggunakan behel.
dan perubahannya sangat-sangat signifikan, banyak banget perbedaannya dari yang sebelumnya yang ini. Terus buat yang sekarang fotonya yang ini. Jadi sesignifikan itu. Tapi aku nggak tahu ini apakah akan berlanjut sampai 4 tahun atau 3,5 tahun aja. Nanti akan ditentukan sama spesialisnya sih. Overall aku seneng banget selama ini dokter spesialis yang megang kasus aku itu amat sangat ramah, amat sangat baik, amat sangat kompeten, cantik. Aku bersyukur atas itu dan beliau telah menjadi panutan aku. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat and see you on my next video.